belakang tolong. Dijunjung tinggi kehormatan negara dijaga, tidak menggunakan negara untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarga. Ini Medan Bung, ini Sumatera Utara, itu boleh gertak sana gertak sini di mana-mana, jangan coba-coba gertak di Sumatera Utara ini. Kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk bertatap mata, bukan sekedar untuk bertatap muka. Kita berkumpul di sini karena kita ingin menjadikan Indonesia adil makmur untuk semua. Kita ingin melakukan perubahan. Melakukan apa? Jam berapa saudara berkumpul di sini? Dari jam 1, apakah saudara dibayar datang ke sini? Apakah saudara diberi uang datang ke sini? Saudara-saudara semua, panas matahari tidak membuat semangat saudara-saudara meleleh. Betul. Yang datang ke sini, orang-orang yang harga dirinya tidak diperjualbelikan. Yang kesini adalah pejuang-pejuang perubahan. Apakah siap untuk memilih nomor 1, 2, 3? Apakah siap mengajak semuanya? Sumatera Utara adalah salah satu provinsi penentu. Bila di Sumatera Utara perubahan menang, maka nasional insya Allah kita akan berhasil. Tugas dari semua yang hadir di sini, tugas sama-sama hadir di sini, kita di sini membawa harapan, bukan mengharapkan bayaran. Betul. Karena itu kita punya tugas bersama. 14 hari lagi, setiap kita mengajak 10 orang untuk memilih nomor. Pilih nomor. Hadir di TPS, ajak 10 orang. Dan selesai pemungutan jam 1, semua kembali ke TPS, ikut mengawasi jalannya penghitungan suara. Kita tidak ingin suara untuk perubahan bisa hilang. Demokrasi harus kita jaga sama-sama. Siap menjaga demokrasi? Saudara-saudara semua, kita berkumpul di sini karena kita ingin mengembalikan agar kehidupan bernegara kita kembali dijaga kehormatannya. Bahwa negeri ini diatur dengan etika. Etika dijunjung tinggi. Kehormatan negara dijaga. Tidak menggunakan negara untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarga. Kita ingin mengembalikan itu. Apakah saudara-saudara setuju? Kita juga menyaksikan
praktek-praktek korupsi yang merajalela. Betul. Haruskah kita diamkan? Haruskah kita biarkan? Haruskah kita berantas? Harus diberantas? Perubahan membawa pesan untuk kita mengembalikan tata kelola pemerintahan yang benar, supaya negeri ini menjadi negeri yang adil makmur untuk semuanya. Saudara sekalian, tadi saya tiba di sini menemukan jumlah massa yang luar biasa. Ini mungkin yang terbanyak yang pernah dihadiri selama ini. Kami semua hadir, tamu-tamu berjalan beberapa kilometer sampai ke sini. Rakyat Sumatera Utara menginginkan perubahan. Jelas sekali. Karena itu kita harus berjuang bersama. Tidak cukup kita hanya menggunakan yang hadir di sini untuk memenangkan Sumatera Utara. Setuju? Jadi saya minta kepada semua yang hadir di sini untuk bisa menjangkau semuanya. Saudara sekalian, saya ingin menyebutkan yang hadir di sini luar biasa banyak. Ada juga selain tadi yang tadi memberikan sambutan awal, Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, juga hadir bersama kita, Ketua TKD Sumatera Utara. Siapa? Pak Edi Rahmayadi. Dan juga hadir bersama kita Ketua Umum Pemuda Pancasila yang khusus datang dari Jakarta, Bapak Yapto Suryo Sumarno. Hadir juga Ketua Partai Umat Bapak Amin Rais bersama kita di sini. Kemudian masih banyak lagi tamu-tamu kehormatan, tapi yang tidak kalah penting, Ketua Bapilu Partai Nasdem, Bapak Prananda Surya Paloh hadir bersama kita. Saudara sekalian, pesan, kita ingin perubahan, betul? 14 hari ke depan kerja keras. Siap kerja keras? Selesai pemungutan suara, awasi suaranya. Insya Allah, bila perubahan berhasil, maka kebutuhan pokok akan dijadikan murah. Pupuk jadi tersedia. Pendidikan jadi terjangkau. Lapangan pekerjaan jadi mudah. Korupsi diperangi. Dan kewibawaan negara dikembalikan. Terima kasih Sumatera Utara. Terima kasih semua yang hadir di sini. Insya Allah ini bukan perjumpaan yang terakhir, tapi yang pasti ini perjumpaan yang paling mengesankan. Nomornya berapa? Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.